Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Nur Azlina binti Yahya dari Kolej Vokasional Dato' Undang Haji Muhammad Syarif. Bertemu kembali kita dalam tajuk yang sama, cuma jenis rawatan sahaja yang berbeza. Untuk kelas hari ini, kita akan mempelajari rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin mikrokaren. Sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama adalah pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Objektif yang kedua adalah pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Objektif yang terakhir adalah pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi unit untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP06032013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP06032013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP06032013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh juru estetik sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan analisa badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan, kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. Menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur pakej rawatan antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon. Scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan relax, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A. Rawatan badan RM50. Pakej rawatan B. Rawatan badan tambah rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borang consultation pelanggan. Seterusnya, saya akan memberi penerangan serba sedikit berkenaan mesin mikrokaren.
mes ini menggunakan arus gelombang frekuensi rendah yang direka dengan program, masa serta bentuk gelombang waveform yang ditetapkan oleh pengilang untuk menjalankan rawatan mikrolifting. Mesin mikrokaren menyediakan rawatan seperti merangsang keteguhan dan keanjalan otot-otot badan, iaitu body contour lifting. Selain itu, ia juga dapat merangsang, mengecut dan memanjang tisu-tisu otot melalui impuls elektrik. Ia juga dapat menegangkan otot-otot yang kendur dan menggelebeh di bahagian perut, lengan dan peha. Mesin mikrokaren juga mempunyai keupayaan untuk mengurangkan garis-garis halus dan kedutan di bahagian badan serta merangsang aliran mikro. Mesin mikrokaren ini juga dapat menambah baik tona dan tekstur kulit serta dapat memudarkan parut. Kita teruskan lagi dengan fahami otot-otot badan. Sebelum melakukan rawatan mikrokaren, pelajar terlebih dahulu perlu faham dengan terperinci otot-otot dan kedudukannya. Origin otot ialah bahagian otot yang tidak bergerak. Insertion otot adalah bahagian yang bergerak. Dan bulk otot adalah bahagian besar otot yang terletak di antara origin dan insertion. Cara penggunaan prop mesin ini mempunyai tiga cara. Cara yang pertama adalah grab. Satu prop diletakkan di bahagian origin otot dan satu lagi di bahagian intersection otot dengan tekanan ringan sambil menaikkan bahagian otot ini. Kedua-dua prop ini tidak akan bergerak. Cara yang kedua adalah slide. Kedua-dua prop ini diletakkan di bahagian bulk otot dengan ringan. Kedua-dua prop ini akan berpisah. Cara yang ketiga adalah glide. Satu prop diletakkan di origin, satu lagi akan bergerak dengan tekanan ringan. Sekarang kita akan lihat pula kesan-kesan positif setelah mendapat rawatan mikrokaren. Antara kesannya adalah, yang pertama, dapat menjaga penampilan diri. Yang kedua, dapat memperbaiki keadaan penuaan kulit. Yang ketiga, dapat melembutkan garis-garis kedutan dan kerutan. Yang keempat, dapat sekatakan warna dan tekstur kulit. Yang kelima, dapat menegangkan otot. Yang keenam, dapat melembutkan parut. Kita teruskan lagi dengan kontraindikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kontraindikasi? Kontraindikasi ialah keadaan yang di mana seorang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi bagi rawatan mikrokaren ialah masalah jantung, sawan, elakkan kawasan lubang paru, elakkan kawasan pendarahan, hamil, tekanan darah tinggi, parut rekahan dan akhir sekali, masalah otot. Di sini, cikgu akan terangkan beberapa bahagian yang di mana pelajar tidak boleh lakukan rawatan ini. Antara bahagian-bahagian yang tidak boleh dilakukan rawatan ini adalah bahagian buah pinggang. Yang kedua, bahagian yang bertulang. Yang ketiga, bahagian dada. Okey, kita akan lihat terlebih dahulu mesin rawatan mikrokaren. Mikrokaren mempunyai aksesori mesin mikrokaren, antaranya adalah mesin, sarung tangan dan roller. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan rawatan badan mikrokaren ialah spirit surgical, bagi menseri tangan dan alatan,
kapas muka bagi untuk mensteril alatan. Fermin gel ataupun Ultragel digunakan sebagai medium semasa rawatan. Shower cap digunakan untuk menutup rambut pelanggan. Air suling bagi mencuci badan pelanggan. Dan akhir sekali, disposal bra dan panties digunakan oleh pelanggan semasa rawatan. Alatan semasa melaksanakan rawatan mikrokarat. Antara alatan yang diperlukan untuk melaksanakan rawatan mikrokarat ini adalah mesin mikrokarat dan aksesorinya. Troli digunakan untuk meletakkan bahan dan alatan. Katil dan kerusi digunakan untuk melakukan rawatan. Tuala besar digunakan untuk melindungi katil dan badan pelanggan. Tuala kecil digunakan untuk kegunaan pelanggan dan juru estetik. Dan akhir sekali adalah span badan. Ia digunakan semasa proses membersihkan badan. Bahan-bahan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur semasa proses rawatan yang dijalankan supaya berjalan dengan lancar. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang, ada bekalan udara panas atau sejuk, mempunyai peredaran udara yang baik, sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul. Mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup. Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomber. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2. Alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7. Semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14.
Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol, aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Saya akan teruskan lagi dengan prosedur penggunaan mesin mikrokaren. Prosedur yang pertama adalah sediakan alatan dan bahan. Alatan yang akan digunakan adalah troli, katil dan kerusi facial, tuala besar, tuala kecil, span badan, mangkuk air, band rambut, baju, mesin mikrokaren dan aksesorinya. Bahan yang digunakan adalah kapas muka, firming gel, shower cap, air suling, disposal bra dan panties, surgical spirit. Langkah yang kedua, sediakan pelanggan. Minta pelanggan menanggalkan aksesori. Membantu pelanggan untuk baring di atas katil. Selimutkan pelanggan. Steril tangan juru estetik sebelum melakukan rawatan. Langkah yang ketiga, letakkan mesin di atas troli dan pastikan kabel sambungan adalah selamat. Langkah yang keempat, pastikan intensi T berada pada sifar. Langkah yang kelima, mulakan pada bahagian badan belakang dahulu. Langkah yang keenam, pada bahagian belakang betis, gerakan prop dengan gerakan grab iaitu mencengkam bagi menguatkan otot. Langkah yang ketujuh, seterusnya, pada bahagian belakang gerakan prop dengan gerakan grab juga iaitu mencengkam bagi menguatkan otot. Langkah yang kelapan, pada bahagian punggung, gerakan prop dengan gerakan grab mencengkam bagi menguatkan otot. Langkah yang kesembilan, manakala bahagian belakang badan pula, gerakan prop dengan gerakan grab mencengkam dan glide meluncur bagi menguatkan otot. Langkah yang ke-10, di bahagian belakang tengkuk, gerakan prop dengan gerakan grab dan slide bagi menguatkan otot. Langkah yang ke-11, bahagian bahu, gerakan prop dan gerakan yang sama iaitu grab dan slide juga bagi menguatkan otot. Langkah yang ke-12, pada bahagian lengan atas, gerakan prop dan gerakan yang sama iaitu grab dan slide bagi menguatkan otot. Akhir sekali,
bahagian dengan bawah, gerakan prop dan gerakan yang sama, grab dan slide bagi menguatkan otot. Seterusnya, minta pelanggan bangun dan pusingkan badan ke hadapan. Mulakan pada bahagian peha hadapan. Gerakan prop dengan gerakan grab mencengkam bagi menguatkan otot. Pada bahagian perut pula, gerakan prop dengan gerakan grab mencengkam bagi menguatkan otot. Pada bahagian atas dada, gerakan prop dan gerakan grab mencengkam bagi menguatkan otot. Seterusnya, bahagian leher. Gerakan prop dengan gerakan grab dan glide bagi menguatkan otot. Pada bahagian bahu depan pula, gerakan prop dan gerakan grab dan slide bagi menguatkan otot. Di bahagian atas lengan, gerakan prop dan gerakan grab dan slide bagi menguatkan otot. Akhir sekali, di bahagian lengan bawah, gerakan prop dengan gerakan grab dan slide juga untuk menguatkan otot. Setelah selesai rawatan, matikan mesin, bersihkan prop dan kemas ruang kerja. Sebagai langkah keselamatan, pastikan semasa rawatan dijalankan, elektrod tidak berlaga untuk mengelakkan dari renjatan elektrik. Seterusnya, jangan melakukan rawatan ini berpanjangan atau tertumpu pada tempat yang sensitif. Antara khidmat nasihat yang boleh pelajar beri kepada pelanggan adalah nasihatkan produk penjagaan selepas rawatan yang bersesuaian kepada pelanggan. Minum banyak air untuk mengelakkan kulit dihidrat semula dan menambah kelembapan yang hilang melalui peluh dan melalui proses respirasi. Kita teruskan lagi dengan langkah keselamatan. Langkah keselamatan yang perlu diambil kira semasa rawatan ialah yang pertama, memeriksa kontraindikasi pelanggan. Yang kedua, memastikan kedudukan mesin stabil. Yang ketiga, memastikan mesin dalam keadaan baik dan berfungsi. Yang keempat, memaklumkan pelanggan cara rawatan yang akan dijalankan. Yang terakhir, pastikan aksesori pelanggan ditanggalkan. Sekarang adalah sesi pengukuhan bagi menguji sama ada pelajar memahami topik yang dibincangkan hari ini. Soalan yang pertama, nyatakan tiga cara penggunaan prop mesin mikrokaren yang dilakukan. Soalan yang kedua, berikan dua aksesori bagi mesin mikrokaren. Soalan yang ketiga, senaraikan dua nasihat yang diberikan kepada pelanggan selepas melakukan rawatan. Soalan yang keempat, senaraikan tiga langkah keselamatan sebelum membuat rawatan pelanggan. Soalan yang kelima, senaraikan tiga indikasi kontra bagi rawatan mikrokaren. Jawapan bagi soalan yang pertama adalah grab, slide, glide. Jawapan bagi soalan nombor dua adalah roller, sarung tangan. Jawapan bagi soalan nombor tiga adalah jangan melakukan urutan tambahan kepada pelanggan. Selain itu, minum banyak air untuk mengekalkan kulit dihidrat semula dan menambah kelembapan yang hilang. Jawapan bagi soalan nombor empat adalah
memastikan mesin dalam keadaan baik dan berfungsi. Selain itu, memaklumkan pelanggan cara rawatan yang akan dijalankan. Selain itu, pastikan aksesori ditanggalkan. Jawapan bagi soalan nombor 5 adalah ibu hamil, elakkan kawasan lebam baru dan elakkan kawasan pendarahan. Sekian saja sesi pembelajaran kita hari ini. Saya berharap para pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran kita hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar memahami rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin mikrokaren. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih dan Assalamualaikum.